Okay, hello semua geng Palatau. Aku sekarang dekat Tokyo Auto Salon. Hari ni aku buat video special sikit khas untuk booth Daihatsu ni. Aku bawa korang pergi tengok sekejap. Okay, first kali tengok ni, Daihatsu Canvas. Comel gila. Move Canvas Theory Beater. Tu dia nama dia. Tapi tengok, memang comel lah. Aku rasa aku ada nampak yang ni dekat Gombak. Dia dah start bawa masuk, tak silap aku. Memang lawa. Sekejap, white shot. Tengok dalam dia. Lawa gila. Okay, satu ni aku nak tunjuk. Yang kat belakang ni. Handsome. Yang ni aku rasa macam tak masuk Malaysia. Tak ada importer bawa masuk. Lawa gila. Daihatsu Tanto Custom. Tengok lampu dia belakang. Yang kalau korang tengok dia punya paint. Paint pun handsome gila. Daripada merah, dia bawa ke belakang jadi faded, jadi black. Tengok design depan dia. Ni macam custom body kit. Ni Daihatsu punya, tak tahulah, dia punya custom project ke apa ke. Tanto Custom Red Black nama dia. Handsome kan. Okay, tengok dalam. Jom tengok dalam. Dalam pun custom. Tu dia siap. Ada leather-leather lagi. Handsome. Suka. Okay, ni lagi satu. Aku suka gila yang ni. Sekejap. Yang ni. Tu. Banyak sangat nak tunjuk ni. Ni ada ni. Semat kan. Dia buat untuk camping. Lawa gila. Depan dia. Malaysia tak masuk lah macam ni. Daihatsu Atrai Wild Ranger nama dia. Tengok dia punya paint. Dia macam plastik yang menggerutu tu. Handsome kan. Okay, lagi satu aku nak tunjuk yang ni. Fun Cross. Fun Cross ni handsome. Aku suka bawa basikal. Dia bagi idea aku bawa basikal. Tapi memang handsome. And tengok bumper dia. Texture bumper dia. Benda ni akan jadi trend baru ni. Design dia memang simple and playful. Okay, dalam pun dia nak ikut luar punya konsep. Macam ada kuning-kuning macam tu kan. Kita tengok dalam dia. Oh, tengok tayar dia. Off-road. Dalam pun ada hitam dengan kuning. Kecil je. Pasal ada keka kan. Tapi elemen-elemen macam kecil-kecil sikit-sikit. Paint warna kuning ni macam aku suka. Macam cuba nak apply. Tak tahulah, aku cuba dekat Tiva ke. Okay, ni ha aku tunjuk. Daihatsu Tough. Daihatsu Tough ni dekat Malaysia ada orang bawa masuk. Tapi yang ni version dia version lain sikit. Tengok kat atas ada rack. And then depan dia handsome. Tough Dark Chrome Venture nama dia. Handsome kan? Handsome gila. Tapi kat Malaysia kereta ni overpriced lah. RM110,000. Daripada kereta mampu milik jadi kereta orang kaya yang milik. Bukan orang kaya. Anak orang kaya yang beli. Okay, ini last kali aku nak tunjuk kat korang. Special je ni. Sangat special. First kali, Copen 20th anniversary. Handsome nak mampus. Okay, yang sebelah sini, Daihatsu Hi-Jet Jumbo X10. Tengok, dia buat kereta kru. Van kru. Kat dalam ni, tengok material dia pakai. Oh, best gila kain. Lepas tu dalam dia buat macam tempat racer melepak. Ada kursi, ada helmet, apa semua. Ada barang-barang untuk nak servis kereta balik racing. And benda ni dia orang X10. Dekat tepi ni ada tingkap. Tak tahulah dia nak tengok, oi siapa tengah leading sekarang kan. Boleh buka tingkap kat tepi. And then ada fire extinguisher kat tepi. And dalam dia full bucket seat. Gila, short shifter. Mak ai, manual lo. Handsome kan. Okay, depan dia, belanja. Handsome. Kan. Okay, so itu saja untuk aku hari ni. Bukan hari ni. Hari lain ada lagi. Aku just bawa korang untuk tour tengok Daihatsu punya booth. Seronok? Nak lagi? Yang kita buat one take video untuk booth-booth kereta.
tune up.